Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Saya berharap Anda mengawali hari ini dengan penuh syukur dan keceriaan. Dan awal hari ini kita semua disapa oleh Allah sebagai saudara. Yesus memanggil kita sebagai saudara. Dan untuk bisa dipanggil sebagai saudara, atau untuk boleh menjadi saudara yang berkualitas, Sabda Tuhan hari ini menuntun kita dan menuntut kita untuk boleh menjadi tanah yang subur. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang suka menanam bunga. Sebelum kita memulai menanam bunga, tentu saja kita harus menyiapkan tanah yang baik, yang memungkinkan agar bunga atau tanaman yang akan kita tanam tumbuh subur. Bukan hanya tumbuh subur, tetapi kita mesti memastikan bahwa tanaman itu bisa berbunga. Nah, seperti itulah Yesus mengibaratkan kita semua. Masing-masing pribadi yang menyambut hari baru pada kesempatan ini, yang mana kita semua disapa sebagai saudara, diundang untuk menjadi tanah yang subur. Pribadi-pribadi yang memperhatikan pertumbuh kembangan imannya, pribadi-pribadi yang memperhatikan pertumbuh kembangan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam dirinya, pribadi-pribadi yang juga memperhatikan kebijaksanaan Tuhan di dalam hatinya. Dengan harapan, dengan kita menjadi tanah yang subur, di mana kita memelihara iman kita, di mana kita menumbuhkan kebaikan-kebaikan kita, di mana kita memperhatikan kebijaksanaan yang ada dalam diri kita, kita berharap kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbuah di dalam Kristus. Hari baru ini yang kita terima dari kebaikan Tuhan ini mengajak kita untuk menjadi tanah yang subur, tanah yang mampu berbuah. Kita menjadi pribadi yang tumbuh subur, kita menjadi pribadi yang berbuah, dan akhirnya dengan demikian kita boleh disapa sebagai Allah. Dengan demikian kita boleh disapa sebagai saudara di dalam Tuhan. Sebagaimana Yesus berkata, siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Dialah yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bahagia sekali kita boleh menjadi saudara di dalam Tuhan, karena kita telah menumbuhkan kebaikan-kebaikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, terlebih iman kita. Dan akhirnya kita berbuah di dalam Tuhan, dalam kasih terhadap sesama. Selamat menyambut hari yang baru, dan semoga limpahan berkat Tuhan menyertai kita semua sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.